Okay, ni nak bagi tahu kepada aku rasa pasal isu Kal pundik apa tahu nama dia tu, tak kisahlah. So aku rasa satu rakyat Malaysia semua pun dah bantai dia, dah tahu dah apa dia cakap. So aku rasa aku rest lah isu ni. Nah, aku rest lah sebab aku pun tak tahu apa contribution dia pada negara ni yang sampai dia boleh cakap. Oh ya, abang kan. Okay, hari ini kita buat pertama kali di channel Letable ya. Terima kasih banyak-banyak kena klik video ini. Welcome to Letable Podcast. Okay, hari ini kita post episode podcast dan ini adalah yang viral di media sosial ini sosial. Sekarang semua media sosial dah. Ya, usahawan tapi macam bunyi dia punya notabasi macam menghina, tidak berapa sopan. Nah, jadi kita pun tertarik sebagai bapak kan? Bapak. Nah, jadi saya tidak mau anak saya satu hari nanti cakap begitu. Nah, ya kita bawa Abel ya untuk mewakili anak-anak muda. Kanannya. Ya, jadi kita pun mau tahu apa pendapatnya di video ini. Dan dah sepatutnya kalau mau buat notabasi, buatlah baik. Sebab pakaian itu hanya untuk di dunia saja. Satu hari nanti dikubur. Ya, satu hari nanti kita jalan pun tinggal semua. Satu helai kain saja kita bawa kan? Lakukanlah yang dia tidak baik. Juga memaki, tapi nada suaranya itu tinggi berdepan sama paci itu. Ya, tidak siokan. Sangat tua. Ya. Jadi kalau kamu mau tahu apa yang saya cakap nih, ya kita tengok dulu video ini. Dia cakap pacik itu begitu, kamu tidak menyesal ke masa muda-muda banyak main-main, tidak buat bandar macam ini. Jadi saya tidak mau tahu lah apa bandar yang dia cakap itu, apa bandar kah yang dia mau tunjuk sama pacik itu, ataupun dia ajar notabasi untuk kali. Untuk orang muda supaya tidak waste darah punya tanah. Ya, untuk muda itu mungkin kasih contoh sama orang muda. Iya. Begitu, tapi cara dia itu dia mungkin tidak sadar yang dia sudah terlimpas. Dia sudah over the line. So, over the line. Itu kan macam menyentuh hati sudah orang. Itu paci itu mungkin dia datang sana sebab serba kekurangan. Orang-orang ini bukan sama dia punya nasib. Mungkin dulu bapak itu berusaha betul-betul, Pak. Lagipun dulu-dulu banyak orang memang banyak yang tidak berapa ada pendidikan. Dulu nasib-nasib sudah kalau iya. Ada darjah 2, darjah 3. I think mi paci pun sudah berusaha tanam padi kah, tanam sayur kah sudah. Tapi bukannya aku tahu, kau live in the different time sama tu paci dari berkurang lagi kali kah. Mana ya, sebab dulu ada musim jipun, sekarang sudah tiada. Hari ini ada internet, dulu tiada. Ya, jadi kalau kau mau cakap kalau tuh warga Omas menyesal atau tidak sama apa yang dia buat dulu, kau tidak tahu keadaan dulu macam mana sama keadaan kau sekarang. Kau punya time sekarang, time yang sangat-sangat modern sudah. Maybe time yang dia lahir ada sudah handphone, TV. Dulu pasti tuh lahir ada kereta. Dulu mungkin pasti mungkin dari kerbau ya. Ataupun dia pikul padi antar pergi ke dia makan mas. Dia makan masa satu hari untuk antar padi itu. Jual berapa saja ringgit dulu? Duit lah bak, kalau dia sekarang tua dia masih susah. Masa dia muda dulu pun dia bukan senang. Lagi pun bukannya banyak orang senang dulu. Semua kebanyakannya susah. Mungkin dia buat itu satu pembukaan cerita. Tapi
yang silap dia mungkin terkenal sama orang tua kali kan. Lagi pun dia tidak terpikir kah kalau dia mau kasih motivation sama orang muda pun dia tidak terpikir yang oh dulu bukannya ada benda nih macam gitu. Tapi kah kalau mau motivation pun jangan ambil contoh sebagai contoh satu manusia. Macam ya, macam satu manusia itu kita kamu mau kah jadi benda nih macam kau hina tuh kan. Jadi kau membuat contoh-contoh lain begitu. Iya. Ya ataupun contoh diri kau sendiri. Oh, kau tengok saya dulu, ya, saya gitu. Jalan kaki, saya begitu, sekarang saya ada perang. Ataupun cakap, ya dulu saya menyesal, saya tidak begini-gini, Jangan buat contoh itu paci. Sebab kalau paci itu jadi contoh, jadi yang mendengar, mungkin kalau paci itu tidak marah atau tidak sakit hati. Karena cakap begitu. Yang mendengar, macam mana? Macam kamu sekarang, saya sebagai netizen saya tidak marah ya, tapi ini cuma teguran. Jadi kalau kita sekarang tengok video itu keluar juga, aduh, saya bilang itu kesian, macam bapak saya. Iya, macam kesian. Kesian. Kenapa lah dia orang miskin? Pedulilah kita bagi nanti. Begitu. Kenapa ya? Kau macam kau menyesal kalau kau tidak sekolah dulu, main-main dulu. Kan dia budak tuh. Dulu tak ada benda itu, tak ada sekolah. Tapi mungkin itu. Itu orang itu yang tidak tahu siapa namanya. Saya pun tidak mau tahu lah. Sebab saya tidak interested. Sebab dia tidak buat macam kita contohin ya. Nah kita mau tengok orang kan yang sampai semua ikut macam dia. Macam yang terbakar semangat. Ya, semua macam dia begitu. Jadi saya tidak mau tahu apa dia punya latar belakang. Yang saya tahu dia memang orang senang lah. Ya. Sebab dia tidak buat begitu kalau dia tidak orang jalan senang. Kalau kau senang sudah, kau rasa kau mau bagi zakat apa mau zakatnya? Aku ndak sentuh mana perkara lah. Ya saya tahu kalau kau mau bagi hadiah ke dengan ikhlas hati ke kan, mesti ada sisip dalam diri kita perasaan yang macam humble gitu. Lagipun kau bagi tu benda mesti secara ikhlas takkan kau macam tu. Kau nak menyesal ke awak ni? Terus kau bagi ni. Kau tunggu dulu seseorang tu duduk di depan. Yeah. Yang tiada orang di depan kau sana. After you panggil tu orang mau bagi, tanya, paci dari mana? Begitu, saya dari sini. Oh iya. Okey, paci duduk dulu, nanti paci penat. Tapi harus saya buat syarahan dulu sikit. Cakaplah yang tu, yang ni kau kaya dari tahap A, B, C kah, itu terpulanglah dengan kamu. Tapi sudah kan kita tahu sekarang media sekarang ni kan ada di mana-mana. Bila dia sudah kena ambil video begitu dia memang sensitif lah. Sebab walaupun kamu tidak perasaan mau marah orang tua tu kah, mau sindir orang tua kah, mau sindir siapa-siapa kah, but please lah, jangan waktu kau tanya orang tua tuh, paci, tinggal mana? Dulu paci ada buat begini kah? Then after that, you just dia punya nada pun tidak siap. You just left the orang tua at the front of you and then terus cakap lagi, dulu begini ya, masalahnya begini ya dia. What is your point? Macam di situ netizen nampak. Kenapa dia yang jahat begitu padahal dia tanya pacik tuh, pacik kau pernah apa kumpul duit kah apa yang sebagainya dan marah dan bagi motivasi terus direct dan then pacik masih stand by di sana tersakat bapaci itu yang serba salah dia mau cakap apa sih mau cakapnya begitu. Ya betul juga ini saya dulu tidak buat begitu. Jadi perasaan paci itu bercampur baur. Saya malu, saya tahu saya hina, saya sekarang ini dan sini saya berdiri sebab 100 ringgit macam itu. 700? 700, saya pun tidak tahu. Saya berdiri sekarang sebab 100 paci saya bagi oleh 100 saya tengok video, ini yang pasal video-video orang yang sudah buang perasaan mbak, macam kita sekarang ini itu yang saya tengok, tapi yang 10 video dia saya belum tengok, jadi saya pun tidak tahu apapun cat, cuma yang saya rasa terus macam mau nangis. Sebab paci itu kasihan, terasa mbak, terasa nanti satu hari nanti saya sudah tua pun anak muda cakap saya begitu, kenapa paci dulu tidak berusaha, tengok kau jalan kaki
tidak sama, kita punya nasib. Time pun tidak sama. Tuhan akan kasihan kita. Apa orang bilang kalau Tagalog tuh nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, nila. Kalau Melayu? Iyalah. Sama Tuhan yang kasihani sama orang yang membuatnya. Ayo pun dah salah sama cakap terangkan. Dia bilang Tuhan kasih biarpun tidak sama lah kan. Tuhan Tuhan memberi kita yang mengusahakannya. Begitu. Saya tak tahu dia. Saya tidak tahu saya orang Filipina. Yang saya mengusahakannya. Macam dulu kan Paci nih kita abuse sudah ketara lah nampak Paci itu memang tua. Iya, nama dia abuse sudah juga. Pengalaman dia dulu-dulu dari dia muda sampai dia tua macam begini. Dulu dia makan ubi kayu, ubi manis yang separuh masak apakah kita tidak tahu kan. Tapi sepatutnya sepatutnya dia orang tidak dia tidak cakap begitu sebab biar macam mana Paci itu susah sekarang. Diuranglah berjuang untuk merdeka tempat kita ini tahu. Orang-orang tua lah berjuang untuk kita undang anak-anak muda sekarang. Ya. Jadi anak muda? Saya kira anak muda sebab dulu saya tidak berperang. Dulu ada kereta ada kan? Saya belum jarang lah. Oh, yang lagi. Dulu waktu saya kecil setiap kali macam Christmas Eve kami berkumpul di ruang tamu. Kami pun tidak ada sofa dulu, tapi kita ada TV lah di ruang tamu. TV pun hitam putih. Dulu TV famous hitam putih yang ada kotak lagi macam tu. Saya pernah lagi radio itu pak kayu pakai bateri panjang. Dan masa kami duduk diam-diam tengok TV, kami punya orang tua cerita lah, start cerita malam ikan sioknya. Cerita lah dulu-dulu ke. Perkara yang paling kami suka tanya dari dulu musim diorang muda-muda. Masa tu mama saya ceritalah dia waktu tu umur 13, 12 tahun masa musim Jepun, diorang menyorok di bawah tanah macam tu. So cut off that long story kan. Kita long but short. Short. Ya, gitulah. And then kita ambil daripada cerita saya tu. Dengan orang tua ni tadi, bila kita tengok masa lalu dia, dia tidak banyak masa zaman muda. Ya, betul. Ya. Sebab kelang kabut masa. Ya. Kelang kabut kenapa ni? Ya. Kelang kabut. Iyalah, tidak masa tu. Ya. Sebab dulu pun dia orang bercucuk tanam, ambil tanaman, tukar beras. Dia orang pun bertanam belum tahu lagi dapat dia orang ambil atau tidak. Dapat cukup makan kan tidak? Ya, sebab dulu pernah saya lebih umur dari mami kan. Ya. Saya pernah lagi makan itu ubi campur jagung beras itu sedikit. Jadi masak begitu. Ada campur jagung. Oh, jadi ya, jagung itu. Sebab beras itu tidak cukup. Saya pun masih ingat juga. Jadi maksud saya dalam cerita ini, aku makan kita mau marah orang tua tuh. Kenapa kamu tidak usaha begitu? Tidak. Sedangkan sekarang pun apa yang kami ada sendiri kami usaha. Tidak perlu saya cakap bapak. Woi, kenapa kau tidak usaha untuk kami dulu? Iya pak. Tidak perlu. Jadi kita anak muda patut sekarang kita ada banyak teknologi. Kita ada rezeki bagi orang tua. Ya, sebab dia orang dulu kasihan. Ya, dia orang punya keadaan dulu tidak sama sekarang. Jadi tidak sama dia orang punya nasib dengan kita. Ya, jadi itulah banyak yang orang tua pun sekarang lagi pun dorong maybe dorong live alone sudah karena kasih biar kali ada orang ya macam jadi saya juga lah. Masih kecil dulu saya bukan apalah. Dia macam beginilah budak. Ada orang masak di kampung kan, dia tahu berapa umur saya masih kecil lah. Dia masak nasi beras kampung, and then simpan ubi manis, and then simpan jagung keladi kah kalau enggak silap. And then saya kan ada tapi time sedap, bila kami makan sudah saya nangis. Memang yang tidak biasa kan? Saya. Kenapa begini?
That time saya tidak tahu kehidupan orang tua saya memang begitu dari dulu. Bila di kami balik kampung, diorang adik-beradik berjumpa, dan itu makanan masih lagi, walaupun sudah zaman modern. Ya, tapi sampai sekarang masih ada yang orang praktis begitu, sebab diorang jadi biasa sudah. Oh, tapi beginilah cerita. Kalau kamu makan nasi, ya. Jadi maksudnya kita punya orang-orang tua dahulu tidak sama sama orang yang sekarang. Jadi kita tidak boleh banding. Ya, tidak boleh cakap apa yang menyesal atau tidak dapat, tidak tahu apa yang dilalui. Jadi saya ada nampak lagi satu video pasal ini artis Malaysia ini yang buang perasaan juga sama orang itu. Dia sendiri pun macam saya tidak mau tahu apa. Pang, kita tengok aja. Kita tengok artis Malaysia ni. Macam sama. Empat ambuk aku. Nampak gitu. Okey, ni nak bagi tahu kepada aku rasa pasal isu Kal, Kal Pundik apa tahu nama dia tu, tak kisahlah. So, aku rasa satu rakyat Malaysia semua pun dah dah bantai dia, dah tahu dah apa dia cakap. So, aku rasa aku rest lah isu ni. Nah, aku rest lah. Sebab aku pun tak tahu apa contribution dia pada negara ni yang sampai dia boleh cakap macam ya, ada uang. Adakah dia pakar motivasi dan apakah kejayaan dia yang perlu kita banggakan? Adakah dengan benda-benda pundit yang dia duk jual selama ni dengan mini dia? Apapun. So, tak apalah. Tak tahu. Aku serahkan kepada netizen lah untuk cerita ni. So, aku nak, sebab aku nak makan tulang merah. Sebab apa kan? Apa tu? Manusia macam kau ni, kena bantai kat tulang keringnya. Jangan sekali. Sweet. Dan aku tambah sikit lah. Okay, dah belum bersatu. Pakcik yang dihina di khalayak ramai macam tu. Pakcik ada hak, pakcik. Untuk pakcik saman dia, pakcik ambil lah Lamborghini je, pakcik. Pakcik. Oh, Lamborghini. Pakcik semua, pergi relax pun. Walaupun lah ni kadang tak elok, tapi pakcik beli saman dia. Dan kita tengoklah kita punya netizen-netizen yang mana ada duit ni, boleh guna lawyer untuk ajak orang-orang macam ni, yang tak ada adab macam ni. Guna balik, tak payah maki dekat Instagram ke apa ke, tak guna orang-orang macam ni. Ya, lawan balik dengan law, biar dia duduk balik macam mana pakcik tu kena hina. Oh. Masa tu aku yang sampai. Menyesai tak musibat? Tak menyesai. Marah dia. I thank you. Apalah. Eh, begitulah memang dia punya perasaan netizen itu. Artis pun begitu geram kan. Ya, apalagi orang biasa kan. Orang artisnya dia tidak susah, dia ada di. Ya, bagus ya. Jadi dia pun sepatutnya dia kenal itu orang, dia tidak kenal pun. Maksudnya orang itu buat netizen pun macam biasa-biasa saja. Tapi dia punya tinggi, oh, macam itu orang besar. Mungkin dia baru meningkat nama. Itulah. Baru meningkat nama sebagai usahawan mungkin lah, sebab kita belum pernah nampak, belum pernah dengar lagi siapa orang ini. Dia mungkin usahawan yang ratusan ribu pendapat. Ya enggak diem terus. Berikut rumah pun berapa? 100. Jadi Tuhan pun tahu macam mana mau balas kau punya baik. Tapi yang begini perbuatan saya, kita tidak tahu lah. Saya pun pasti kalau tiada pahala dapat begini. Jadi kita tengok lagi seterusnya ya, video ini satu lagi apa jadi. Oh, ini satu apa interview sama pakcik ya, itu. Oh, oke, okay, ini bagus. Jadi kita tahu apa punya apa pendapat pakcik itu, apa perasaan dia punya apa itu kenangan sana. Interview pakcik itu ada. Ada. Ha, okay. Boleh. Ha. Kenapa dia punya leadership? Ha, nak tanya perkembangan dia saja. Okay. Ha, boleh ya? Okey. Okey. Okey guys, kita cuba dapatkan maklum balas daripada pakcik yang telah pun tular di media sosial. Oh, ada. Ada. Ha, apa khabar pakcik? Tapi tempat ini saya tidak tahu bah, macam tempat. Nah, dia anu untuk warga emas yang bergelandangan yang terbiar di luar. Oh, kena ambil. Iya, ini tempat sebab dia cakap ini gelandangan warga emas yang dimalukan oleh usahawan. Gelandangan yang macam palaboy-laboy, Pak. Oh, dia datang. Itu usahawan datang di sama sini. Sama saya marah.
nitip pasti orang-orang tua lah ini semua. Ya, dia buat di paci itu satu orang begitu berdiri sana kasih tengok sama kawan-kawan dia yang tua lagi. Lagi lah Sandi. My God. Okay, kita tengok paci. Kenapa gimana berlangsung tu tempat? Baik. Paci Abdul Ali dah terkenal sekarang dekat media sosial. Itu terserahkan kepada Tuhan. Oh, terserah kepada Tuhan. Itu berkat Tuhan lah. Tapi nak tanya sedikit lah. Saya pun dah minta izin Cik Anas tadi kan. Masa situasi yang paci tu bersama dengan seorang usahawan tu, paci ada sedikit bekerja hati ke tidak langsung sebenarnya? Paci okey. Tak ada ikhlas. Dia cakap bukan Tuhan mengubah nasib kita. Kita sendiri mengubah nasib kita. Kata dia. Jadi saya sudah beratus kali ustaz cakap betul. Jadi aku saya berfikir. Berfikir. Saya minta satu orang. Betul Melayu. Saya kasih 100 kata dia. Jadi ya betul kan bagi 100. Enggak. Jadi saya tunjuk tangan. Dia panggil saya. Begitu lah cerita dia. Jadi kalau kita lihat kan pakcik pun tak ada berkecil hati lah. Tidak berkecil hati lah. Kita semua orang Melayu. Ya. Dalam keadaan macam ni, kondisi pakcik macam mana? Selalu menginap di sini atau bagaimana? Di sini? Di sini, di PKL lantar ke sini. Penampungan. Tapi sebelum ni macam mana perkembangan pakcik? Macam mana pakcik boleh dihantar ke sini? Macam mana? Situasi sebelum ni, pakcik bekerja. Sebetulnya begini, ada kawan saya sewa bilik di Maluri. Dia cakap sama saya, "Pak Cik, tunggu Pak Cik di sini, saya kasih Pak Cik satu kunci satu bilik kita." Kata dia, "Tunggu di sini," katanya, "di center market." Jadi saya tunggu-tunggu tak datang dia, tunggu-tunggu tak datang dia, lama-lama dia BKL datang. Okey pak cik, sekarang ni pak cik mungkin bagi tahu nak ucapkan terima kasih pada semua orang netizen yang menghargai pak cik, yang rasa macam kesian pak cik ni, mungkin pak cik boleh cakap terima kasih pada mereka. Terima kasih banyaklah. Terima kasih banyak. Menangis saya tak boleh balas. Saya hanya serah pada Tuhan. Memang itu dia betul. Bukan Tuhan mengubah nasib kita, kita sendiri ubah. Ini saja lah. Dia ingat tu. Dia sentiasa ingat dalam pikirannya. Betul. Masuk bila, di jiwa. Bila paci itu suara yang bergetar-getar tu kan. Saya sendiri macam mau keluar air mata sebab dia terasa dia punya suara itu. Dia bukan tidak sakit hati tau. Dia malu. Cuma dia takut sama usahawan. Dia takut bersuara. Jadi dia akun dia punya kelemahan, dia akun dia punya kesilapan. Tapi kalau saya, dia punya masa dulu itu dan sekarang dia begini susah, bukan dia punya kesilapan. Itu karena keadaan yang mendesak, keadaan yang tidak sesuai. Dan mungkin ada yang tidak semua lah, ada yang orang-orang tua begini dikasih biar oleh keluarga, dia kasih biar oleh anak-anak. Itu anak-anak dia mungkin semua kaya-kaya, orang tua itu dibiarkan. Ada juga yang begitu. Masalah kita dia tidak tahu, itu usahawan tuh dia tidak tahu apa background paci ini. Terus dia cakap aja begitu. Dia tidak tahu macam mana dia boleh datang pergi ini tempat untuk minta izin masuk. Takkan dia datang, "Hello, hari ini saya mau buat derma di sini, boleh kan?" Begitu. Ya padahal itu paci cakap dia bukan berjalan-jalan. Dia ada kawan bukan. Dia sama kawan dia. Tapi kawan dia cakap, "Kau tunggu sini. Nanti dia datang." Mungkin lama betul kawan dia tidak datang. Di BKL itu datang. Angkut dia. Jadi dia pun mungkin paci ini setinggu DP jenis orang dia yang suka dia. Ya, dia pendiam betul dia. Sebab humble, bapak angkat saya sini pun yang di sahabat sini pun ada gaya-gaya macam dia. Kalau kau marah pun, biarpun dia salah kan, ataupun dia kau cakap tidak ngam, dia tidak bantang kau. Dia kasih biar dia diam saja. Dia jenis paci itu begitu. Jadi sakit hati kita tengok. Betul-betul sakit hati. Jadi brother ini mungkin dia tidak sedar, saya tidak marah dia. Mungkin dia tidak sedar ya lah itu melampau. Jadi dia mau kasih tengok semangat, betul. Jangan kamu patah semangat, biar pun kamu tua-tua, begitu, betul.
saya paham Pak, dia mau kasih sampai. Tapi di pat itu dia terlupa. Pat-pat itu macam menghina seseorang. Sebab kita punya video ini pendek, jadi kita tidak nampak ataupun tidak dengar apa dia cakap di depan dan di belakang. Yeah. Jadi kita tidak boleh juga menilai dia. Yeah. Jadi ini pat yang kita menilai. Pat ini dia silap. Yeah. Dia tersilap. Tersilap. Kalau kamu mau cakap something, kau perlu pikir dulu sebelumnya. Yeah. Kalau saya bawa tulislah apa yang kamu mau tulis. Tapi saya mau nampak. Saya mau dia. Saya nampak dia di video, dia minta maaf sama itu Pak. Iya. Baru saya beli tidur senang. Baru saya tamati saya. Soalnya sampai sini dulu lah kita punya podcast hari ini. Saya harap yang di luar sana itu buat baiklah kepada orang yang kalau jumpa kalau jumpa Mamat ini apa ini brother ini ya, kita jangan hate juga dia. Kita pun kita bilang mau pukul mau buat apa, jangan, sebab kita tidak tahu juga background. Yeah. Ya sometimes yeah. You all boleh silap juga, manusia saja pun begitu, manusia saja tidak selalu perfect. Kita kadang-kadang temis patuh memang, terus itu yang jadi viral. Itulah saya sudah cakap tadi kan, saya bilang kita sekarang ini hidup di zaman social media, sikit-sikit cerita pom lah tuh. So jangan kamu ambil marah dengan siapa, mana-mana pihak. Kita pikir yang positif saja. Mungkin orang ini masa tuh dia terlalu gairah untuk kasih tonjol dia punya semangat. Tersilap. Dia tersilap cakap. Ah begitu. Kita kasihan juga dengan dia. Soalnya setelah pelajaran moral di video ini, hormatilah orang-orang tua. Sedemikian apa saja. Hormatilah orang. Ya, apa dia punya derajat, apa dia punya status, tidak payah kita nilai. Orang tua tetap orang tua. Kalau bukan orang tua, tiada kita di dunia ini. Betul, ya. Kalaupun dia jahat, dulu-dulu mau mampu. Panjang ya. Dia bila dia sudah tua, dia sudah nangis dengan Tuhan dalam diri dia sama malam-malam itu. Sama saja manusia. Kadang-kadang silap, tapi ada masa tetap dia bertaubat juga. Ya. So, okay guys, stay safe at home. Bye-bye.